Tata tertib. 1. Pelaksanaan webinar akan dimulai pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. 2. Peserta dapat mengajukan pertanyaan melalui slido.com dengan tagar PPKG sepanjang kegiatan berlangsung. 3. Peserta dimohon menuliskan identitas atau nama lengkap asli pada saat menjawab kuis, berhadiah, dan memberikan pertanyaan. Peserta dengan identitas anonim akan kehilangan hak mendapatkan door prize apabila terpilih sebagai pemenang. 4. Peserta dengan pertanyaan terpilih akan diundang tampil langsung bertanya kepada narasumber. 5. Peserta akan mendapatkan sertifikat adalah peserta yang mengikuti kegiatan webinar dari awal hingga akhir melalui Zoom dan wajib mengisi tautan presensi dan evaluasi yang akan diinformasikan pada akhir acara. Pengisian tautan selambat-lambatnya pada 8 Maret 2021 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. 6. Panitia berhak mengeluarkan peserta yang tidak terdaftar atau tidak menggunakan nama identitas Zoom sesuai dengan nama yang didaftarkan. Halo, selamat siang. Apa kabar semuanya? Selamat bergabung di webinar Hari Perempuan Internasional 2021. Dan sebelum acara dimulai, ada baiknya kita berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Amin. Berdoa selesai. Izin saya membuka masker? Ya, tetap tentunya dengan menjalankan protokol kesehatan 3M, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun air mengalir, dan memakai masker. Tapi karena sekarang saya sedang sendirian, saya izin ya Bapak Ibu untuk membuka masker. Ah, apa kabarnya sahabat karakter semuanya yang bergabung? Waduh, sudah lihat kayaknya banyak nih ribuan bergabung dari seluruh pelosok Indonesia. Sahabat karakter baik di Zoom, di YouTube, radio, suara edukasi. Ada radio edukasi dan radio Itjen. Semuanya saya doakan sehat-sehat selalu. Izinkan, perkenalkan nama saya Widya Saputra, moderator yang akan memandu jalannya webinar siang hari ini. Bapak dan Ibu yang berbahagia, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena di siang yang cerah ini kita dapat bergabung dalam webinar Perempuan Pemimpin dan Kesetaraan Gender yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Pusat Penguatan Karakter. Nah, seperti tema yang sudah tadi saya sebutkan, webinar Perempuan Pemimpin dan Kesetaraan Gender merupakan rangkaian peringatan Hari Perempuan Internasional 2021 yang bertujuan diantaranya menyosialisasikan pentingnya peran perempuan dalam setiap aspek kehidupan. Lalu juga mengajak seluruh perempuan Indonesia untuk berdaya sesuai kepakaran dan peran masing-masing. Dan juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mewujudkan kesetaraan gender. Nah, sahabat karakter juga bisa mengirimkan pertanyaan di dalam kuis Slido berhadiah. Iya, ada hadiahnya. Caranya seperti apa? Langsung saja masuk ke tautan slido.com dengan kode event PPKG. Jangan lupa ya, kode eventnya PPKG. Dan sebentar lagi langsung saja masuk ke tautan slido.com. Bisa pindai QR Code? Bisa dilihat? Nah, yang ada di layar. Berikutnya juga untuk pertanyaan nih. Bisa nanya, Wid? Bisa banget. Pastikan Anda menulis nama lengkap dan juga narasumber yang akan dituju. Misalnya untuk Ibu A, lalu jangan lupa pertanyaannya apa. Oke? Dan juga untuk bergabung dalam kuis, pastikan juga ya tulis nama lengkap. Jangan pakai nama anonim. Sekali lagi, kode eventnya PPKG. Dan berikutnya, sahabat karakter juga bisa ikut kompetisi refleksi di feed Instagram. Aku sudah ikut webinar Puspeka Kemendikbud. Kamu? Nah, ini dia ya syaratnya. Dan hadiahnya banyak banget, ada merchandise, ada paket kesehatan yang paling penting itu, apalagi di kala pandemi seperti ini ya. Jadi ayo jangan lupa silahkan ikutan kuisnya dan juga jangan lupa tadi format pertanyaannya. Nah, selain perempuan-perempuan hebat yang akan bergabung dalam webinar siang hari ini, akan bergabung bersama kita juga tentunya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mas Menteri Nadiem Anwar Makarim. Tapi sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan ketiga narasumber kita. Yang pertama ada Ibu Franka Makarim, co-founder dari Tulola Jewelry.
Kemudian ada Ibu Katarina Girsang, beliau adalah perempuan pertama yang menduduki jabatan Inspektur Jenderal di Kemendikbud. Dan yang terakhir ada Ibu Angki Yudhistia, staf khusus Presiden Republik Indonesia. Dalam acara ini juga hadir juru bahasa isyarat yang siap membantu agar webinar ini dapat dinikmati oleh semua kalangan. Dan Bapak Ibu dan seluruh undangan yang saya hormati, selanjutnya kita akan sambut Mas Menteri Nadiem Anwar Makarim untuk membuka sekaligus mengantarkan webinar Hari Perempuan Internasional 2021. Silakan Mas Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Lebih dari satu abad yang lalu, Serikat Buruh Garmen Perempuan di New York tanpa mengenal gentar menyuarakan aspirasi mereka untuk mendapatkan upah yang layak. Hari dilaksanakannya aksi pekerja perempuan tersebut, 8 Maret 1857, kemudian diperingati sebagai Hari Perempuan Internasional. Semangat perjuangan serupa telah ditunjukkan perempuan Indonesia dalam menggugat ketimpangan dan ketidakadilan gender di sekitar mereka. Perempuan Indonesia kini dapat bersekolah sampai jenjang pendidikan tinggi, berkarir di ranah publik, dan menjadi pemimpin bagi keluarga atau rekan kerjanya. Lalu, dengan demikian, bukanlah perjuangan telah usai? Tidak. Sebaliknya, perjalanan kita masih panjang. Sampai hari ini kita masih dibayang-bayangi dengan tiga dosa besar dalam pendidikan, yakni intoleransi, kekerasan seksual, dan perundungan. Ketiga hal tersebut sudah semestinya tidak lagi terjadi di semua jenjang pendidikan dan dialami oleh peserta didik kita, khususnya perempuan. Karena siswa perempuan secara umum lebih rentan terhadap tindak kekerasan. Tiga dosa besar dalam pendidikan tersebut sangat mempengaruhi tumbuh kembang peserta didik dan menentukan keputusan-keputusan yang akan mereka ambil untuk menggapai cita-citanya. Kemendikbud telah berupaya mendorong terciptanya lingkungan belajar yang aman bagi peserta didik perempuan melalui diterapkannya Permendikbud nomor 82 tahun 2015 tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan untuk tingkat PAUD, sekolah dasar, dan menengah. Selain itu, saat ini kami sedang mendiskusikan rancangan Permendikbud pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual di perguruan tinggi, mekanisme terbaik untuk menerima dan menindaklanjuti laporan tiga dosa besar pendidikan di PAUD, sekolah dasar, menengah yang datang dari siswa, guru, atau masyarakat, dan mekanisme terbaik untuk mendorong sekolah dan perguruan tinggi untuk membentuk satuan kerja pencegahan kekerasan. Peraturan Menteri untuk perguruan tinggi dan mekanisme tersebut kami rancang dengan penuh kehati-hatian dan pertimbangan, agar pelaksanaannya nanti dapat berjalan secara tepat dan sesuai dengan harapan. Tetapi satu hal yang perlu diingat, kami hanya akan menjadi satu ombak kecil di tengah upaya menciptakan lingkungan yang mendukung bagi perempuan. Hanya dengan kesadaran dan kemauan semua lapisan masyarakat untuk bersama-sama menebus dosalah, kita dapat memantik gelombang perjuangan. Lingkungan belajar yang kondusif dan mendukung bagi perempuan, mulai dari rumah, sekolah, perguruan tinggi, sampai tempat kerja, akan mendorong kemunculan lebih banyak perempuan pemimpin di masa depan dengan kecerdasan dan karakter unggul. Momentum Hari Perempuan Internasional ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa perjuangan menuju kesetaraan gender masihlah panjang dan membutuhkan gotong royong semua golongan untuk mewujudkannya. Mari terus pertahankan semangat Hari Perempuan yang telah hidup selama lebih dari satu abad ini untuk Indonesia setara bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Menteri dan terima kasih juga atas remindernya ya. Jadi semangatnya diperpanjang begitu memaknai Hari Perempuan Internasional 2021. Nah, Sobat Karakter, langsung saja kita undang ketiga narasumber kita, para perempuan hebat, yakni Ibu Franka Makarim, Ibu Katarina Girsang, dan juga Ibu Angki Yudhistia. Hai ladies, selamat Hari Perempuan Internasional. Oh, sudah dadah-dadah ya. Oke, ada Ibu Angki, Ibu Katarina, dan juga Ibu Franka. Ibu Franka, apa kabar? Sehat? Ya. Alhamdulillah, baik. Ya, baik. Kita ke Ibu Katarina Girsa, Ibu. Sehat. Halo, Ibu. Semoga sehat selalu. Bangki, Ibu Angki. Bisa mendengar suara? Halo, Ibu Angki. Semuanya dalam keadaan sehat ya. Sedikit saja saya akan membacakan profil. Yang pertama, narasumber kita, Ibu Franka Makarim.
Ibu Franka Makarim ini dikenal sebagai Chief Executive Officer dari Telola Design. Ini yang sangat-sangat perempuan sekali. Pernah juga menjabat menjadi VP Merchandising, Business Development, Baribenka, dan juga Business Development Executive, TBWA Advertising Agency Singapore, dan juga Senior Brand Analyst, Maki Maki Branding Consultant. Lulusan dari Hoax Rotterdam International Business and Development Studies dan juga Raffles Design Institute Business Management in Fashion and Retail. Kontribusinya sangat besar tentunya, terutama ini sangat perempuan sekali. Saya paling suka menekankan, mengglorifikasi terkait peran femininnya di industri fashion Indonesia. Berikutnya ada Ibu Katarina Mulyana Girsa. Nah, sedikit informasi nih sahabat karakter, Ibu Katarina ini merupakan Inspektur Jenderal Kemendikbud, perempuan pertama ya, thanks to Mas Menteri yang sudah concern terhadap isu perempuan dan juga perempuan menjadi pemimpin akhirnya terjawab juga. Pernah menjabat sebagai staf ahli Mendikbud bidang regulasi pendidikan dan kebudayaan, menuntut ilmu di Universitas Brawijaya, di STIE YAI Jakarta, Universitas Pajajaran, dan terakhir menjalani S3 jurusan hukum di Universitas Airlangga. Sejarah tercipta ya di Kemdikbud. Dan narasumber kita yang ketiga ada Ibu Angki Yudhistia. Ibu Angki Yudhistia ini sekarang dikenal tentunya sebagai staf khusus Kepresidenan Republik Indonesia di Gugus Inovasi Komunikasi Publik, pendiri This Able Enterprise. Pernah juga meluncurkan 3 buah buku yang berjudul Perempuan Tunarungu, Menembus Batas Setinggi Langit, Become Rich as a Socialpreneur. Menuntut ilmu di London School of Public Relations, mengambil ilmu komunikasi. Jadi kurang keren apa nih ya seluruh narasumber para perempuan-perempuan hebat di siang hari ini. Saya akan langsung saja mengajak Sobat Karakter untuk berbincang-bincang dengan perempuan inspiratif. Saya pengen ke Ibu Franka dulu. Bu Franka, saya sangat menghindari pertanyaan yang normatif gitu ya. Kita semua tahu all women itu adalah superwomen ya kan. Nah, ketika mendengar konsep superwomen, apa yang pertama kali terlintas di benak Bu Franka? Silakan. Mbak Franka, Bu Franka boleh dibuka audionya? Oke. Nah, di air suara perempuannya terdengar gitu ya. Silakan Bu Franka, what is superwoman for you? Selamat siang semuanya, terima kasih atas kesempatannya. Superwoman untuk saya adalah seseorang yang mungkin bisa menyadari ya di dalam dirinya bahwa kita semua itu bisa melakukan apapun yang kita mau. Dan untuk saya terutama, saya berterima kasih sekali terhadap ibu saya yang membesarkan saya sejak saya umur 9 tahun itu sendiri, karena ayah saya sudah meninggal, dan kepada eyang saya yang mungkin sudah berumur tapi sampai saat ini dia masih sangat aktif berorganisasi dan kerja. Wanita-wanita inilah di dalam hidup saya yang memberikan saya contoh bahwa kita itu bisa melakukan apa yang kita mau dan apa yang harus kita lakukan karena tanggung jawab yang ada, baik itu di dalam rumah bersama dengan keluarga maupun memberikan impact ataupun suatu value gitu, suatu nilai kepada masyarakat di sekitar kita. Terima kasih. Oke, jadi itu yang paling penting ya. Jadi sebetulnya perempuan, superwoman itu adalah perempuan yang bisa menjadi apa saja. Saya ingin ke Ibu Katarina Girsang sekarang. Bu, as a superwoman, what do you think about superwoman itself? Ibu, boleh dibuka audionya, punten. Nah, silahkan. Jadi superwoman itu bagi saya adalah wanita yang dapat melakukan apa saja di mana posisinya saat ini, gitu ya. Jadi dia harus memiliki, pasti dia harus memiliki suatu sikap percaya diri bahwa dia bisa melakukan apa yang dia inginkan, tidak cita-citakan, sehingga dia dapat melaksanakan seluruh tugas yang menjadi tugasnya. Mengapa? Karena perempuan yang saya yakini memang dikaruniai oleh Tuhan memiliki dapat melakukan segala hal dalam waktu bersamaan, memiliki multitasking. Jadi saya yakin perempuan itu dapat bisa menjadi apa saja, apa yang dia inginkan, apa yang dia cita-citakan.
Oke, sejalan ya dengan pernyataan tadi oleh Ibu Franka. Saya ingin ke Ibu Angki. Ibu Angki, superwoman, apalagi di apa namanya mewakili generasi milenial gitu. Apa sih konsep superwoman untuk seorang Ibu Angki Yudhistia? Oke, kalau superwoman itu kepribadian seorang perempuan dapat terlihat dari caranya perempuan itu menjalani hidup, ya kan? Kalau semua perempuan itu bisa menjalani hidup sesuai dengan perannya, ya kan? Bagaimana milenial bisa menjadi dirinya sendiri, itu udah superwoman banget. Karena kenapa? Milenial ini sekarang kan ke-distract dengan teknologi-teknologi yang gampang banget kita dapat informasinya. Kadang kita tuh suka membandingkan diri kita sama orang lain. Nah, menjadi superwoman yang percaya terhadap diri sendiri, kemampuan diri sendiri itu udah paling super banget, karena untuk sayang sama diri sendiri itu agak sulit, tapi kalau dia berhasil mencintai dirinya apa adanya, dia menjadi sangat super. Oke, jadi beneran semuanya sama ya. Generasi-generasi super ini, dan juga tadi menekankan kata Ibu Franka di awal, peran dari ibu, peran dari eyang, begitu ya, sosok-sosok perempuan terdekat di rumah, itu juga bisa menjadi inspirasi untuk menjadi seorang perempuan yang super. Ibu Franka, tapi bagaimanakah menjalankan peran perempuan di tengah, begini, memaknai Hari Perempuan Internasional, ini apa sih sebetulnya yang harus dilakukan secara konkret kalau dilihat dari kacamata urgensi yang sekarang ini ada di Indonesia? Ingin ngapain Ibu Franka? Kalau misalnya kita mengingat gitu ya, kenapa sih hari ini di Hari Internasional Perempuan, kenapa penting untuk kita membahas, membuat diskusi dan lainnya? Menurut saya di hari ini adalah sangat baik, tidak hanya untuk perempuan, tapi juga untuk laki-laki. Saling mengingat bahwa kita harus saling mensupport dan memberikan dukungan kepada wanita-wanita yang ada di dalam hidup kita. Sudah banyak sekali gitu, ada yang namanya research gitu ya, dan juga penelitian yang dilakukan untuk melihat impact dan suatu peran wanita yang semakin maju di dalam keluarga, di dalam komunitas, di dalam masyarakat, itu akan mengangkat seluruh masyarakat itu sendiri. Sehingga di hari yang mungkin semakin lama semakin dirayakan, dan saya senang sekali, kita bisa saling percaya gitu, bahwa di mana kita bisa mendukung satu sama lain, baik kita tuh perempuan atau laki-laki, itu adalah sesuatu yang sangat baik bagi kesejahteraan semuanya. Oke, saya suka tuh statement women support women gitu ya, atau sister support sister, kan juga sering ya diglorifikasi, tapi nanti kita akan bahas lebih lanjut. Terbukti tadi Ibu Franka memang membuat suatu bisnis juga semuanya dengan perempuan ya, most of them. Kita akan Ibu ke Katarina Girsang. Ibu sebagai pemimpin ini sejarah tercipta begitu ya. Thanks sekali lagi kepada Mas Menteri untuk akhirnya membuat sebuah terobosan. Ada dirjen pertama perempuan di Kemdikbud. Klasik sekali, tapi pertanyaannya pasti bagaimana cara membagi waktu antara keluarga dan menjadi pemimpin. Dan again, Ibu Katarina tadi menjelaskan di awal, men, kita tuh perempuan, kita bisa melakukan multitasking, bisa melakukan hal dalam waktu bersamaan, simultaneously. Apa yang ingin Anda sampaikan bahwa sudahlah, jangan bertanya hal yang seperti itu, karena kita bisa, kita semuanya bisa menjadikan peran sebagai pengurus keluarga, tapi juga kita bisa berdaya sesuai dengan kepakaran masing-masing. Ibu Katarina, silakan. Ya, pengalaman saya, begitu saya berada di rumah, maka saya melepaskan semua titel jabatan apapun ya. Saya memerankan sebagai istri dan sebagai anak. Waktu memang merupakan hal yang sangat-sangat berharga gitu, karena pekerjaan saya tidak saja di Kemendikbud, tapi sejak awal menikah pun memang saya kerjanya bukan yang fixed time ya, tenggo jam 5 pulang, bukan, jadi sudah biasa lembur, sudah biasa memang kerja overtime ya. Jadi memang ini mungkin juga karena kebetulan, bukan kebetulan, saya percaya tidak ada yang kebetulan, tapi karena memang saya mendapatkan suami yang sangat mendukung ya, sehingga saya mampu untuk berkiprah, bekerja ya, dan juga berperan di kementerian atau di tempat lembaga di mana saya bekerja. Sehingga untung saat ini ya, dengan teknologi yang ada, walaupun jaraknya bertemu juga sulit dan jaraknya jauh gitu, kalau misalkan sedang dinas itu sudah tidak terasa, tidak menjadi hambatan lagi ya, bisa video call, bisa
kapanpun bisa berkomunikasi, saling mengabari. Jadi tidak terasa jauh dibandingkan kalau misalkan dulu kita tidak memiliki handphone ya. Jadi teknologi sangat membantu untuk mendekatkan kembali gitu, walaupun jaraknya jauh. Jadi membagi waktu memang itu adalah PR terbesar bahkan sampai saat ini ya. Jadi memang dengan pengertian dan dukungan keluarga ya, hal-hal tersebut tidak lagi menjadi hambatan. Ya, jadi manajerial waktu begitu ya, kesadaran peran dan juga optimalisasi dari teknologi bisa memudahkan semua pekerjaan dan juga peran dari perempuan. Saya ingin ke Ibu Angki sekarang. Tantangannya ganda nih, ada disabilitas juga yang harus diperjuangkan di situ, Bu Angki. Bu Angki, bagaimana yang paling sulit menekankan terhadap peran perempuan, apalagi disabilitas di Indonesia? Seperti apa, Bu Angki? Yang paling sulit adalah perspektif orang ya. Perspektif orang terhadap perempuan itu sudah berbeda, apalagi ditambah menjadi disabilitas. Itu merupakan sesuatu yang awalnya tuh nggak nyaman, Mbak. Tapi lama-kelamaan sebagai penyandang disabilitas, perempuan dengan penyandang disabilitas itu adalah predikat yang seumur hidup dibawa, ya kan? Siapa sih yang pengen menjadi disabilitas? Nggak ada. Siapa sih yang merasa dirinya itu sudah dicap sebagai disabilitas? Aku aja yang setiap hari harus menggunakan alat bantu dengar, ya kan? Alat bantu dengar setiap hari. Ini aja udah kesulitan karena semuanya serba terbatas, ya kan? Tapi sebagai perempuan dihadapi dua pilihan, mau menyerah atau tetap optimis, ya kan? Kalau mau menyerah, ya itu adalah hak setiap orang kalau memang mau menyerah. Tapi alangkah sayangnya ya kalau kita menyerah begitu aja kan. Karena hidup kita ini kan cuma satu kali ya. Bagaimana kita bisa menjalani, berproses, menjadi perempuan yang seutuhnya. Nggak apa-apa menjadi disabilitas, tapi setidaknya kita bisa ikut berperan serta sama seperti yang lainnya. Apalagi perempuan dengan disabilitas saat pandemi seperti ini, aku nggak bisa dengar, makanya kenapa ada teknologi seperti ini. Karena apa yang diomongin itu bisa terlihat. Ini juga ya, optimalisasi teknologi bisa seperti ini ya, memudahkan. Benar, jadi teknologi sekali, jadi tantangan itu tantangan teknologi, walaupun virtual seperti ini, bukan berarti kita tidak bisa produktif. Ya kan, tantangan menjadi disabilitas itu adalah di saat kita semua sedang terbatas, kita harus punya mindset bagaimana kita bisa beradaptasi dengan setiap keterbatasan kita miliki. Begitu. Okay. Jadi tantangannya Tantangannya double. Tapi sesuai ya dengan tema Hari Perempuan Internasional tahun ini, Choose to Challenge. Jadi memang kita sebetulnya dihadapkan pilihan, mau diambil nggak sih ini tantangannya begitu ya. Tantangan berikutnya tadi yang sudah disebutkan oleh Ibu Franka, bukan hanya disosialisasikan terhadap kita sesama perempuan, tapi juga terhadap laki-laki. Tapi berbicara relasi terhadap sesama perempuan, Bu Franka pasti sering nih melihat tagar gitu ya, women support women, sister support sister. Pengejawan tahan aslinya tuh udah kayak gitu belum sih? Kalau menurut Bu Franka di Indonesia? Menurut saya di Indonesia gitu ya, seperti pada di banyak tempat lain di dunia ini, semakin banyak betul-betul dukungan antara wanita untuk mengambil pilihannya. Gitu. Pada saat kita membicarakan tentang kesetaraan gender itu kan bagaimana sih kita bisa betul-betul memilih dan memiliki kebebasan untuk mengambil pilihan itu sendiri gitu. Jadi kalau misalnya kita lagi berbicara tentang tadi Ibu Katarina juga sudah mengangkat ya, gimana kita sebagai perempuan itu di dalam keluarga, sebagai ibu, sebagai istri, tapi kita juga punya tanggung jawab sebagai karyawan misalnya atau pelayan publik. Ini kan sebenarnya sama ya dengan laki-laki. Mereka juga punya istilahnya tanggung jawab pada keluarga dan juga tanggung jawab di dalam pekerjaannya. Sehingga yang semoga bisa semakin dilakukan dan juga bisa dibantu oleh pihak sektor pekerja dan juga pemerintahan adalah bagaimana kita bisa membagi tanggung jawab di rumah sebanyak kita membagi tanggung jawab ekonomi yang sudah terjadi di dalam
pekerjaan. Tuh. Oke, itu konkretnya ya. Jadi memang siapa yang bisa membatasi begitu, kita semuanya punya talenta masing-masing, punya tanggung jawab masing-masing, and we aware of it. Dan kita bisa melakukannya secara bersamaan dengan baik. Ibu Katarina, tapi Bu, bagaimana caranya ya untuk meng-encourage, untuk memberikan virus-virus supaya perempuan itu mungkin lebih berani untuk menjadi pengambil keputusan penting, untuk menjadi pemimpin di skala yang paling kecil, katakanlah skala organisasi. Ini dede-dede gemes semuanya sedang pada menyaksikan, Ibu Katarina, silahkan. Ibu, mohon maaf, audionya boleh dibuka. Jadi pertama ya, memang yang dibangun adalah kepercayaan diri kita. Gitu. Ya, sehingga kita memiliki suatu keberanian untuk berperan. Dan kita harus menyadari bahwa kita harus bermanfaat sama, bermanfaat bagi sesama kita. Gitu. Jadi, apa yang peran yang bisa kita ambil yang dapat bermanfaat bagi sesama di lingkungan kecil kita dulu gitu. Entah itu lingkungan sekolah, entah ataupun mungkin juga lingkungan kelas dulu atau kelompok-kelompok yang dibentuk yang dimana kita di situ mungkin di awal hanya sebagai anggota. Nah, sehingga yang penting memang pertama adalah suatu kepercayaan diri ya, keberanian dan juga memiliki compassion atau memiliki empati kepada sesama ya, karena apa namanya, manusia itu kan memang dia harus bermanfaat bagi sesamanya. Jadi dimanapun dia berada, dia harus menjadi dapat membantu sesamanya, dapat berperan positif. Nah, itu yang penting yang harus dibangun kepada anak-anak perempuan gitu. Kebetulan saya karena satu keluarga ya, perempuannya banyak ya, 1 sampai 4 perempuan, sehingga dari kecil memang ayah saya tuh sudah mendidik kami untuk berani gitu ya, dan untuk maju walaupun kami seorang perempuan. Jadi tidak perlu takut, tidak perlu ragu sepanjang kamu memang melakukan sesuatu hal dengan melakukan hal-hal yang benar dan sesuai dengan prinsip yang kamu yakini benar. Jadi itu yang selalu ditanamkan dari keluarga, yang membangun kepercayaan diri walaupun kita seorang perempuan, dimanapun kita bisa berperan menjadi manusia yang bermanfaat. Ya, jadi tidak perlu khawatir dengan persaingan dengan laki-laki. Justru sebenarnya perempuan itu jauh lebih kuat ya dari seorang laki-laki ya, karena dia memiliki hati yang lebih luas ya, hati yang untuk dapat berbagi, berempati. Nah, perempuan dengan memiliki hati yang kuat ya untuk berempati, berbagi kasih kepada sesamanya, itu sebenarnya adalah perempuan-perempuan yang hebat, perempuan-perempuan yang kuat. Oke, dengan mengedepankan empati dan juga ada sentuhan perempuan dalam tanda kutip ya, kalau kata Ibu Katarina, women's touch will be make everything different. Kita akan ke Bu Anggi. Bu Anggi, pengalaman terakhir sebagai staf khusus presiden, adakah curahan hati dari perempuan Indonesia, perempuan muda Indonesia yang mungkin mengalami perundungan, mengalami pelecehan, mengalami apapun yang sebetulnya tidak seharusnya itu terjadi hanya karena stigmatisasi perempuan, Bu Angki? Ya, benar. Stigma perempuan itu memang selalu terjadi. Jangankan stigma perempuan, sebagai stigma penyandang disabilitas itu selalu terjadi oleh siapapun tanpa melihat latar belakang, ya kan? Jadi itu dari aku kecil itu memang sudah mengalami hal-hal stigma bahwa kamu nggak mampu, kamu kan disabilitas, kamu bisa apa, gitu. Kamu bisa apa nanti, itu. Jadi mungkin stigma itu memang sudah melekat pada orang zaman dulu banget bahwa sebagai perempuan dengan penyandang disabilitas itu nggak bisa apa-apa, gitu. Tapi beruntung, aku berada di lingkungan keluarga yang sangat suportif. Suportif, anak yang hebat tumbuh dari orang tua yang hebat. Ya kan? Tuh. Jadi aku beruntung dari didikan orang tuaku termasuk ibuku yang selalu bilang, kamu sebagai perempuan tidak apa-apa terbatas, tapi harus tunjukkan sama orang bahwa kamu mampu. Ya kan? Caranya gimana? Caranya tentu dengan sekolah. Sekolah setinggi mungkin selama kamu bisa. Jadi itulah pengalaman kenapa orang tuaku selalu mendorong aku supaya pendidikanku tinggi. Yeah. Jadi pendidikan sekolah SD, SMP, SMA inklusi, S1, S2 inklusi, membentuk bahwa sebagai perempuan itu tidak bisa direndahkan karena pendidikannya.
Itu. Oke, betul. Jadi emang salah satu apa ya senjata perisai kita tuh memang pendidikan yang tinggi karena tidak ada ilmu yang tidak berguna. Setuju sekali. Saya pengen ke Mbak Franka lagi. Bu Franka pernah mengalami katakanlah perundungan, dipicingkan sebelah mata atau dipandang sebelah mata, underestimate, pengalaman apa yang hey, sekarang malah membuktikan. No, saya tidak seperti itu dan saya menjadi perempuan yang bisa membuktikan kalau saya berdaya. Silakan Ibu. Kebetulan saya waktu berada di sekolah betul-betul pernah merasakan yang namanya perundungan. Dan padahal pada saat itu adalah sesuatu yang sangat menyakitkan gitu ya, karena terjadi di saat kita lagi mau mencari teman, kita lagi mau mencari jati diri semakin banyak gitu ya. Jadi itu adalah sesuatu yang benar-benar bisa melukai dan impact-nya, efeknya itu sangat jangka panjang gitu. Dan menurut saya beruntung karena pada saat itu belum ada yang namanya cyberbullying, perundungan secara online. Itu kalau itu ada mungkin efeknya akan jauh lebih menyakitkan gitu ya, dan juga mengganggu. Bagaimana gitu cara kita untuk menanggapi hal-hal ini? Saya tadi senang banget karena Mbak Algi sempat mengangkat peran keluarga dalam membantu kita menghadapi masalah gitu ya dalam hidup kita. Ini adalah sesuatu yang di saat pendidikan menjadi lebih tinggi, isu cyberbullying itu semakin besar, nilai self-worth atau nilai kita sendiri di dalam keluarga itulah yang akan membantu kita menghadapinya gitu. Dan itu yang menurut Nadiem dan saya juga sangat penting gitu untuk kita tekankan kepada anak-anak kita, bahwa siapa mereka dan nilai mereka sebagai seseorang itu tidak tergantung dari approval orang di luar, baik itu di sekitarnya maupun terutama di online. Dan juga itu adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua yang harus semakin kita dalami lagi dan ingat terus gitu, bahwa peran kita adalah untuk memberikan ketangguhan dan nilai self-worth itu di dalam diri anak-anak kita. Setuju, itu pekerjaan rumah paling besar dan itu tidak ada tutorialnya ya. Menjadi orang tua yang baik, memberikan value yang sangat penting yang bisa dipegang seumur hidup oleh anak-anak kita. Saya ingin ke Ibu Katarina lagi. Bu, tadi menyambung pernyataan dari Bu Franka, kita harus acknowledge anak-anak kita untuk berani. Tadi juga Ibu mengatakan di awal harus percaya diri. Formulasi yang tepat untuk anak itu tetap santun, tapi tetap punya percaya diri dan juga apa ya, tidak perlu approval dari orang lain, di mana selama ini sosial media itu memberikan pengaruh juga karena sudah menjadi lifestyle sehari-hari. Ibu Katarina. Iya, jadi memang pertama anak itu bagaimana anak memiliki percaya diri, memang kadang-kadang kita lihat ya, kalau saya pengalaman saya itu mungkin juga bisa diturunkan dari keluarga ya. Jadi ketika ibunya introvert, mungkin anaknya sebagian juga introvert. Tapi memang pertama kita harus membangun kepercayaan diri anak-anak itu, bahwa saya sering kalau anak-anak saya pagi atau mereka bangun tidur atau saya ketemu pulang kerja gitu, saya selalu menyapa ketika dari kecil, halo anak pinter, halo anak mama yang ganteng, halo anak mama yang cantik, seperti itu ya. Jadi kata-kata pujian itu bukan hanya sekedar pujian maksud saya ya, tetapi juga justru untuk membangun kepercayaan dirinya bahwa mereka juga bukanlah seperti yang mereka pikirkan ketika mereka tidak percaya diri. Jadi saya selalu katakan bahwa mereka adalah anak yang pintar ya, hanya perbedaannya kenapa ada anak yang pintar kelihatannya karena mungkin cara belajarnya, misalkan saya bilang mungkin kamu cara belajar kamu kurang dikit saja gitu. Jadi saya selalu katakan tidak ada sih yang tidak bisa kita lakukan, yang ada adalah ketidakmauan saja gitu. Jadi semua bisa kita lakukan kalau kita memang benar-benar mau mengubah cara belajar kita, cara kita memahami sesuatu ya. Jadi itu yang paling penting. Jadi yang selalu saya sampaikan memang kepada anak-anak kita, ketika mereka mengalami bullying atau apa, jangan dibalas saya bilang, tapi tunjukkan bahwa mereka, bahwa kamu tidak seperti yang mereka pikirkan, bahwa kamu tidak takut menghadapi apa yang mereka pikirkan, seperti itu. Kalau memang sesuatu tidak membuat kamu nyaman ya, kamu harus menyampaikannya. Iya, berani begitu ya Bu ya, speak out berani, gitu ya. Oke, baik. Jadi memang kita tidak bisa menghindari anak kita dari bullying ya, tapi bagaimana cara mereka menghadapi setelah itu.
Setuju, setuju. Bu Angki, Ibu Angki, apa yang ingin Anda sampaikan ketika nanti misalnya putrinya atau putranya sudah mulai paham gitu kan terkait bagaimanakah saling menghargai antar manusia, menjadi juga bekal hidup untuk survive di dalam dunia yang ternyata sangat kejam ini. Mungkin anak-anak sekarang masih belum sadar gitu ya, tapi value apa yang ingin sekali Ibu Angki tanamkan kepada anak-anak? Iya Mbak, dunia memang kejam ya, dunia tidak. Ya, jadi anakku dua putri, alhamdulillah dua-duanya mendengar gitu. Justru mereka menjadi telinga yang bisa aku pinjamin gitu kan. Nilai value yang aku tanamin sama mereka ini saat ini kan mereka satu usia 6 tahun, satu lagi usianya baru 2 tahun. Nilai yang aku ajari pertama sedini mungkin adalah tidak apa-apa berbeda, gitu. Karena menjadi berbeda kan tidak semua sama. Anakku harus tahu bahwa ibunya berbeda, ya kan? Berbeda dari yang lain. Anakku, aku tahu bahwa rambutnya keriting, berbeda dari yang lain, ya kan? Tidak apa-apa berbeda, tapi setidaknya kita justru dengan berbeda itu semakin banyak nilai-nilai, semakin banyak hal yang kita pelajari bersama itu. Sehingga membuat mereka itu seperti kata Mbak Franka tadi, membangun self love gitu, cinta terhadap dirinya sendiri. Jadi nggak harus semuanya sama, tidak ada kecantikan yang sama, tidak ada kepintaran sama, ya, tidak ada sesuatu yang sama. Dengan berbeda, mereka itu bisa tumbuh rasa sayang diri sendiri, sehingga juga bisa belajar bahwa dengan sayang sama diri sendiri juga bisa mencintai orang lain. Oh, that's really sweet. Sangat inspiratif. Atau kalau boleh tepuk tangan, boleh tepuk tangan. Loh, ini saya pengen tepuk tangan banget. Sangat inspiratif. Jangan lupa ya, perempuan itu sangat luar biasa, sangat kuat. Ingat, obat kuat itu hanya ada untuk laki-laki, tidak ada untuk perempuan. Karena kita memang terlahir sangat kuat gitu ya. Ada juga pertanyaan nih, Ibu Franka, Ibu Katarina, juga Ibu Angki dari Zoom. Kita akan ke sahabat karakter yang pertama. Jadi satu penanya untuk satu narasumber ya. Coba kita akan lihat yang pertanyaan pertama. Boleh diperlihatkan, ini dari Widi Sulistiyowati dari Banjarbaru ya. Halo Mbak Widi, selamat siang. Halo, selamat siang. Oke, okay. Mbak Widi, apa yang mau ditanyakan dan kepada siapa? Silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Widi Sulistiyowati, status ibu rumah tangga, asal dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Pertanyaan saya untuk Ibu Franka Makarim. Oke. Okay. Baik, pertanyaannya, melihat keberhasilan ibu, apakah ada saran bagi kami selaku orang tua dan juga ibu rumah tangga agar dapat memperdayakan diri? Terima kasih. Oke, apa ada saran katanya untuk para orang tua, terutama ibu rumah tangga, agar dapat lebih memberdayakan diri ya? Saya tapi cukup salut juga loh sama Ibu Widi, karena menurut saya pekerjaan sebagai ibu rumah tangga itu pekerjaan yang paling sulit. Anda setuju nggak, Mbak Franka? Setuju. Iya kan, silakan ada yang disampaikan. Oke, terima kasih Mbak Widi atas pertanyaannya. Salam untuk semua di Banjarbaru di Kalimantan Selatan. Menurut saya, kalau kita mengomong seorang wanita yang menjadi ibu rumah tangga, itu adalah pilihan karir juga sebenarnya. Dan ini yang selalu saya bahas sama dengan suami saya gitu ya, bahwa pada saat seorang wanita memilih untuk berkarir di dalam rumahnya, baik itu karena pilihan maupun tuntutan daripada keadaan ekonomi keluarga, kita bisa tetap berkembang setiap harinya dengan cara memperkaya diri, misalnya dengan cara kita research gitu ya. Sekarang kan banyak yang online gitu, kita ada kursus tentang perkembangan anak, bagaimana efek kita berbincang-bincang dan diskusi dengan anak di dalam umur manapun gitu ya. Mainan apa yang bisa kita berikan kepada mereka, waktunya seperti apa, bagaimana kita juga bisa memperkaya diri dengan cara bagian waktu gitu. Ada juga tuh banyak banget forum-forum diskusi gimana sih cara kita semakin efisien dalam mengelola keuangan keluarga atau manajemen rumah keluarga,
anak-anak gitu ya. Kalau anaknya sudah lebih besar gitu, apakah yang harus kita siapkan sehingga mereka lebih produktif lagi di dalam sekolah ataupun di dalam kuliahnya. Jadi sebenarnya pada saat kita juga hanya berkarir yang katanya hanya di rumah, sebenarnya itu seperti karir-karir lainnya, kita harus memberikan atensi dan juga semangat yang sama. Semoga kalau misalnya kita bisa semakin memperkaya diri, itu juga akan memperlihatkan kepada anak-anak kita bahwa pilihan apapun itu akan sangat berguna untuk kita sebagai diri sendiri dan juga untuk mereka di dalam keluarga. Setuju. Sangat inspiratif ya pernyataannya. Gimana Ibu Widi, sudah ada terinspirasi? Mungkin habis ini mau belajar ya cara bikin perhiasan sama Ibu Franka, boleh loh ya, langsung di media sosialnya diikuti masing-masing. Tetap berdaya, tetap semangat Ibu Widi. Berikutnya kita akan ke pertanyaan yang kedua. Ini ada Ibu Rosa, ini dari Nabire. Waduh, jauh sekali Ibu Rosa, selamat siang. Iya, selamat siang. Hei, Kakak Rosa, silahkan pertanyaannya untuk siapa? Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kita. Nama saya Rosa Wurabai, asal saya dari Nabire, Papua. Pekerjaan saya seorang guru di SMK Negeri 1 Nabire. Nah, pertanyaan saya ingin saya tujukan kepada Ibu Katarina. Ibu, pertanyaan saya adalah, apakah ada program atau kebijakan dari Kemendikbud terkait pengenalan lingkungan sekolah khusus bagi siswi remaja, Bu? Oke, jadi pertanyaannya, adakah program kebijakan dari Kemendikbud terkait pengenalan lingkungan sekolah bagi para siswi remaja ya? Kak Rosa, betul? Ya. Oke, ya. Baik. Kita ke Ibu Katarina, silakan Ibu. Sudah ditangkap pertanyaannya? Halo, salam kenal Ibu Rosa. Jadi secara khusus Kemendikbud sejak tahun 2015 untuk mewujudkan sekolah sebagai taman belajar yang menyenangkan telah mengeluarkan beberapa regulasi yang terkait. Pertama, tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Yang kedua, tahun 2016 ya, dengan Permendikbud 18 tahun 2016 tentang pengenalan lingkungan sekolah bagi siswa baru, dan juga tahun 2018 dengan Permendikbud nomor 20 ya tahun 2018 tentang penguatan pendidikan karakter pada satuan pendidikan ya, sebagai turunan dari Perpres nomor 80 tahun 2017 tentang penguatan karakter ya bagi anak-anak di sekolah. Nah, ini merupakan dalam regulasi-regulasi ini terdapat bentuk-bentuk program kegiatan ya, sebenarnya memang dapat diikuti secara khusus oleh anak-anak perempuan maupun juga bergabung dengan anak-anak laki-laki atau para siswa. Nah, kegiatan-kegiatan itu tujuannya tentu saja untuk membangun karakter ya. Jadi pendidikan karakter untuk menguatkan karakter, untuk memberikan anak-anak pemahaman ya hal-hal di luar yang bersifat kognitif ya. Karena kita tahu bahwa keberhasilan seorang anak pada dasarnya itu ditentukan oleh karakternya, bukan hanya kemampuan kognitifnya atau intelektualnya, tetapi karakter yang terbangun. Di dalam regulasi tersebut ada contoh-contoh kegiatan-kegiatan apa sih yang dapat membangun kepercayaan diri, mencegah hal-hal yang bersifat negatif bagi anak-anak, dan itu bisa dilakukan oleh anak-anak perempuan dan bisa juga dilakukan oleh anak laki-laki. Jadi untuk khusus anak perempuan itu saja sesuaikan dengan bakatnya atau bidang keterampilannya ya, di situ ya terkait dengan hal-hal yang dapat membangun atau meningkatkan keterampilan di luar hal-hal yang bersifat kognitif. Nah, nanti Ibu juga bisa berkoordinasi dengan LPMP kami setempat ya di Papua ya, nanti juga bersama dengan PUSPK juga akan memberikan banyak sekali kegiatan-kegiatan penguatan karakter bagi anak-anak perempuan. Dan juga yang penting yang perlu dipahami bahwa kita harus membangun kembali melakukan kegiatan-kegiatan ya, melalui kegiatan-kegiatan membangun kepercayaan diri anak perempuan itu melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat positif ya. Jadi memahami apa kelebihan-kelebihan yang bisa dia kembangkan, seperti tadi Bu Franka memiliki kelebihan yang sangat luar biasa untuk membuat suatu perhiasan ya.
Nah, demikian juga anak-anak perempuan dibangun dengan karakteristik seorang perempuan, di mana dia semakin meningkatkan jati diri perempuannya ya, sehingga dia tidak perlu merasa minder gitu ya, karena perempuan itu bisa melakukan apa saja, dia lebih banyak memiliki keterampilan-keterampilan yang dapat diasah. Sedangkan untuk yang di pendidikan tinggi, memang kami saat ini masih menyusun regulasi tentang pencegahan kekerasan seksual tadi sebagai bagian dari tiga dosen disampaikan oleh Mas Menteri di awal ya, yang setelah kami lakukan uji publik dan kami harapkan di akhir bulan ini dapat segera kami undangkan. Terima kasih Bu Katarina. Jadi banyak sekali skill-skill sebetulnya yang harus di-update gitu ya. Saya nggak keberatan loh nanti untuk memberikan skill taekwondo ya kan, pencak silat nggak apa-apa juga loh Bu Rosa, nanti kita kena bire. Terima kasih. Kita ke pertanyaan yang ketiga. Ini dari Maudina Magfira. Halo Maudina, ini seorang mahasiswi di Jaksel, DKI Jakarta. Maudina, sudah bisa bergabung? Ya, halo Kak. Oke, hai Maudina, mau nanya apa sama siapa? Silakan. Ya, sebelumnya terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada aku. Jadi aku mau nanya, bagaimana cara menyikapi perundungan karena perbedaan, terutama bagi remaja perempuan seperti saya? Oke, ini buat Bu Anggi berarti ya? Ya. Oke, gimana katanya menyikapi perundungan karena perbedaan, terutama remaja perempuan? Bu Anggi, silakan. Oke. Baik, terima kasih. Jadi pertanyaannya ini, kenapa bisa terjadi perundungan? Itu karena ketidakstabilan emosi, ya kan? Emosi remaja itu tidak stabil, jadi apa yang dalam pikirannya harus ada keluar. Nah, cara menghadapi perundungan itu jangan dibalas lagi dengan emosi. Kalau menjadi perempuan, kita tahu bagaimana kita bersikap, gitu. Jadi gimana sih caranya nggak usah dibalas dengan emosi, karena itu akan terjadi pertengkaran yang tidak bisa kita hindari ya kan? Karena perempuan lawan perempuan tahu sendiri seperti apa. Jadi gimana caranya, ya itu tunjukkan dengan etika. Sebagai perempuan kita punya etika. Kalau memang kita mau membalas perundungan itu, kita punya etika gitu. Etikanya seperti apa, ya tentu dengan karya. Nggak apa-apa kita tidak dilawan pada saat hari ini juga, tapi kita bisa sebagai perempuan itu bisa berproses itu. Yang kedua, jangan dipendam sendiri kalau kita sedang kesel karena perundungan. Nah, bagaimana kita mengkomunikasikan sama orang yang kita percaya? Emosi itu tidak apa-apa diungkapkan, tapi bukan berarti dengan marah-marah ke publik, apalagi dengan sosial media. Nah, ya kan, karena itu digital, jejak digital itu nggak akan bisa hilang. Jadi curhatlah kepada orang yang membuat kita percaya. Jadi nggak apa-apa kita mengeluarkan emosinya kita sampai benar-benar kita bisa merasa tenang, ya kan. Yang ketiga adalah membangun kepercayaan diri kita dengan kualitas. Analoginya seperti kupu-kupu. Kupu-kupu indah, tapi kan melalui proses. Yes. Ya kan? Kupu-kupu menjadi ulat, menjadi kepompong, terus menjadi kupu-kupu. Sama seperti kita sebagai saat remaja, kita membutuhkan proses saat menjadi perempuan yang dewasa. Makanya tadi aku bilang, jangan pernah dibalas dengan emosi yang tidak terkontrol. Tapi jadilah perempuan yang beretika dengan karya. Dibalasnya dengan karya gitu ya. Semoga bisa menjawab. Dan yang paling penting tadi, kalau lagi emosi tolong hindari dulu pegang-pegang handphone ke media sosial, karena selain kehidupan yang kejam, tapi juga jejak digital yang kejam ya. Oke, terakhir nih pernyataan penutup dari seluruh perempuan hebat yang sudah menjadi narasumber di webinar siang hari ini, sesuai dengan tema Hari Perempuan Internasional, Ladies Choose to Challenge. Apa yang ingin, tantangan apa selanjutnya yang memang sengaja ingin diambil oleh Ibu Franka, Ibu Katarina, Ibu Angki, to empower yourself, untuk kembali meningkatkan level kita dari segi kemampuan, dari segi keberdayaan sebagai perempuan, katanya women choose to challenge. Dari Ibu Franka dulu deh, tantangan apa yang wajib diambil oleh perempuan saat ini? Kalau dari saya sendiri dan juga harapan saya untuk nantinya anak-anak saya maupun teman-teman semuanya sekalian ya yang perempuan gitu,
Saya harap bahwa tantangan berikutnya adalah bagaimana kita mengkomunikasikan kemauan kita untuk semakin setara dalam perbicaraan, dalam pekerjaan, dan dalam juga keluarga. Karena apapun yang mau kita achieve sama-sama, mau kita capai gitu ya bersama-sama, itu harus dengan support daripada lingkungan kita. Jadi bagaimana kita dapat meminta itu, dapat mengkomunikasikan apa yang kita inginkan, baik itu berkarir, stop berkarir, mau di rumah, mau belajar lagi, mau mempunyai anak, mau membesarkan anak dengan cara yang berbeda, itu semua itu harus dikomunikasikan. Jadi semoga harapan saya di hari ini kita menemukan suara kita agar kita dapat menuntut apa yang kita inginkan dengan cara yang baik tentunya kepada orang-orang yang dapat membantu kita untuk mencapai itu. Support system paling penting. Baik, Ibu Franka. Kalau Ibu Katarina, what's the next challenge untuk kita semua, Bu? Ibu Katarina, boleh dibuka dulu audionya. Oke, jadi sama intinya dengan Bu Franka, bahwa kita ada saat ini dan ke depan nanti untuk meraih apa lagi yang ingin kita tingkatkan dari diri kita adalah kita tidak bisa sendiri, ya. Apalagi kita sudah berkeluarga, maka dukungan suami, dukungan anak-anak itu yang paling penting yang harus kita bangun dengan mereka, gitu ya, dan membangun pemahaman yang sama dengan segala konsekuensinya, dan itu harus yang sama-sama dapat dipahami. Jadi memang itu yang paling penting. Pertama adalah saya selalu merasa bahwa jabatan saya adalah suatu amanah yang harus saya pertanggungjawabkan, bukan sehingga saya tidak bisa menyombongkan jabatan saya, tetapi ini masih harus saya buktikan dan saya harus banyak belajar, dan tentu saja ini memiliki konsekuensi bahwa mungkin perhatian dan atensi saya tidak bisa seperti yang diharapkan suami dan anak-anak dengan jabatan ini, karena dulu saya belum memegang jabatan ini. Jadi ini yang perlu juga dikomunikasikan kepada anak-anak, ya, dan karena jabatan ini adalah suatu hal yang perlu masih saya buktikan, sehingga tanpa dukungan mereka tentu saja saya tidak dapat melaksanakan tugas ini dengan baik. Nah, ini yang paling penting, bagaimana kita mengkomunikasikan juga dengan seluruh staff kita, ya, berkolaborasi dengan seluruh kolega kita, seluruh tim kita yang ada di kantor, bahwa tanpa mereka pun, ya, kita tidak bisa melakukan tugas dan kewajiban kita dengan baik. Jadi memang perlu sekali untuk saling memahami dan saling bersinergi, berkolaborasi dengan seluruh semua orang-orang yang ada di sekitar kita. Oke, kolaborasi, support system lagi-lagi ya. Ini beruntung sekali Ibu Franka, Ibu Katarina punya pasangan yang sangat mensupport begitu ya. Pekerjaan kalian bebas dari yang namanya toxic masculinity. Kita akan bahas lebih lanjut nanti. Kita akan ke Ibu Angki terlebih dahulu. Challenge selanjutnya, tantangan selanjutnya yang justru Ibu Angki mau ambil untuk elevate yourself. Oke, tantangan. Tantangan kemampuan literasi mengelola keuangan dan literasi mengakses digital. Karena di saat pandemi ini kita perempuan itu dihadapi banyak perubahan, ya kan? Perubahan ini pun kita sebagai perempuan juga dipaksa untuk ikut beradaptasi. Yes. Karena kenapa? Karena kan sebagai perempuan ini kita bertugas untuk mendidik dan membentuk generasi-generasi berikutnya yang tentunya akan menjadi pemimpin bangsa. Yeah. Oke, itu tugas besar, tugas bersama kita semua. Tapi bolehkah saya meminta tepuk tangan yang paling meriah untuk ketiga narasumber yang sangat inspiratif di siang hari ini? Yang namanya perubahan sudah menjadi keniscayaan, tadi juga sudah disebutkan ya oleh Ibu Franka, Ibu Katarina, dan Ibu Angki. Jadi bagaimanakah kita memaksa diri kita sendiri, choose to challenge, dipaksa, terpaksa, bisa, biasa, begitu ya. Terima kasih ladies sudah bergabung, semoga bermanfaat untuk semua sobat karakter yang sudah menyaksikan. Dan selanjutnya mari kita undang kembali Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mas Menteri Nadiem Anwar Makarim, untuk memberikan pernyataan penutup. Ini yang telah kami lakukan untuk membentuk lingkungan yang mendukung anak perempuan menjadi pemimpin. Lalu apa yang Anda dan organisasi Anda akan lakukan? We choose to challenge you.
Kami memilih untuk melakukan ini dan menantang kalian melakukan hal yang serupa. And we accept the challenge, Mas Menteri. Terima kasih sekali lagi, Mas Menteri, Ibu Franka Makarim, Ibu Katarina Girsang, dan Ibu Anggi Yudhistia yang sudah berbagi ilmu dan juga cerita inspiratif bagaimana menjadi perempuan dan perempuan pemimpin dan kaitannya dengan kesetaraan gender. Terima kasih sekali lagi sudah menginspirasi kami, para perempuan, dan kepada Mas Menteri, juga ketiga narasumber sudah diperbolehkan dan dipersilahkan untuk meninggalkan ruang webinar. Dan sesuai dengan janji saya tadi, ada quiz, yep, betul sekali, ada paket kesehatan dan juga merchandise menarik di webinar siang hari ini. Dan tadi sudah daftar Slido yang sudah memindai QR code dan juga jangan lupa ya tadi kodenya PPKG. Ya kan? Nah sekarang sudah mulai kita akan memainkan quiz, akan ada 5 pertanyaan. Coba, ini wow sudah banyak ya, sudah gabung di slido.com. Ini dia QR code-nya bisa dipindai tadi. Tagarnya jangan lupa kodenya. Pakai kode-kode kita dengan tagar PPKG. Oke, sudah bisa dimulai. Waduh, ada 300 sekian. Kasih tahu saya kalau sudah bisa mulai. Ini banyak banget ya, dan saya yakin ini dari seluruh pelosok tanah air yang juga sama-sama ingin memaknai Hari Perempuan Internasional. Yang pertama, Hari Perempuan Internasional diperingati setiap tanggal, ya ampun gampang banget ya ini ya, 6 Maret, 8 Maret, 10 Maret, atau 15 Maret. Coba kita akan lihat persentase yang paling banyak menjawab tanggal berapa ya. Susah sekali. Pertanyaan yang pertama, kita akan lihat, yes, 97% semuanya menjawab di tanggal 8 Maret. Kita melaju lagi ke pertanyaan yang kedua. Akan ada 5 pertanyaan ya, Sobat Karakter, untuk mendapatkan hadiah. Yang pertama, sudah banyak yang betul. Dan kita melaju lagi ke pertanyaan yang kedua. Silakan bagi yang belum bergabung nih, ada QR code-nya di atas saya ya. Apa tema Hari Perempuan Internasional tahun 2021? Professor Progress, Balance for Better, Each for Equal, atau Choose to Challenge. Ayo kita lihat, masih ada 5 detik lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Hayu, berapa persen nih yang menjawab di tetetet? Yes, 83% menjawab dengan benar Choose to Challenge. Oke. Berikutnya, pertanyaan yang ketiga. Apa yang melatar belakangi diperingatinya Hari Perempuan Internasional? Aduh, kalau tadi menyimak pernyataan dari Mas Menteri di awal pasti tahu jawabannya. Perjuangan perempuan di Amerika agar diberikan hak untuk memberikan suara dalam pemilihan umum. Gerakan emansipasi perempuan Chile untuk memperjuangkan hak pendidikan. Serikat Buruh Perempuan di New York menyuarakan aspirasi untuk mendapatkan upah yang layak. Atau protes warga Amerika terhadap perang Vietnam. Kita lihat. Yes, ada 41% yang menyimak ya tadi ya pernyataan dari Mas Menteri. Betul sekali yang melatar belakangi diperingatinya Hari Perempuan Internasional. Masih ada 2 pertanyaan lagi. Mari kita melaju ke pertanyaan keempat. Pertanyaan berikutnya, apa 3 dosa besar dalam pendidikan? Kecuali lo ya. Pertama, intoleransi. Kedua, kekerasan seksual. Ketiga, perundungan. Dan yang terakhir, ketidakjujuran. Ayo kita lihat, masih ada 5 detik tersisa untuk menjawab. Dan kita akan memantau berapa persen yang menjawab dengan benar. Tadeut. Kita lihat. Yes, 64% menjawab ketidakjujuran. Betul sekali. Dan ini pertanyaan yang terakhir, pertanyaan yang kelima di kuis Slido kali ini. Regulasi yang mengatur mengenai pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan adalah, nah nih kan bingung, Permendikbud tahun nomor 82 tahun 2015, nomor 28 tahun 2015. Nomor 82 tahun 2017 atau nomor 28 tahun 2017. Kita lihat persentase yang paling banyak. Tricky ya pertanyaannya ya. Oke, 31% menjawab Permendikbud nomor 82 tahun 2017. Padahal yang betul adalah Permendikbud nomor 82 tahun 2015. Itu dia Slido Quiz. Dan seperti yang saya janjikan tadi di awal, hadiahnya ada paket kesehatan dan juga ada merchandise menarik. Selamat untuk, nah ini dia. Selamat. Jangan buru-buru. Kita kan sudah 2 bulan gak ketemu. Kamu ngapain aja selama pandemi ini? Banyak.
baju tidur kamu modelnya bagaimana? Kamu ini gak sabaran ya. Kamu itu kebesin. Judul skripsi kamu apa? Sebentar. Saya ada contoh. Kok ini? Jangan-jangan kamu. Sinta, kamu kenapa? Ada apa? Bicara sama ibu. Ada apa? Kita harus lapor biar kamu tidak sendiri. Lapor. Kamu kemana aja? Kamu mau lulus gak? Ya sudah, malam ini kita ketemu. Tidak bisa secara online seperti ini. Apalagi judul kamu tentang pelayanan. Nanti saya kirim ya alamat hotelnya. Kita kirim datanya pakai USB aja. Biar lebih aman. Kita tidak pernah tahu siapa saja yang bisa melihat data-data kita yang kita kirim lewat internet. Lapor, gerak bersama, jangan takut, dan juga semua akses bisa diunduh dan juga diterima. Kita bisa cari di akun-akun atau laman-laman official resmi dari Kemdikbud RI. Dan Mario, mana nih pemenangnya? Tadi katanya kurang lama wait pemenangnya, kita liatin lagi. Mana nih? Dan juga tentunya saya ingin mengingatkan bahwa kompetisi yang tadi itu baru sedikit saja. Masih ada kompetisi yang lain loh. Ikuti kompetisi refleksi webinar di feed Instagram. Jadi posting foto atau video selama mengikuti webinar dan berikan caption berupa refleksi setelah mengikuti webinar ini. Ini juga ada hadiahnya ya. Dan juga saya mau ingetin nih semua sobat karakter, akan ada satu webinar lagi bersama Mas Menteri yang akan berbincang dengan CEO Public Communication Singapore membahas tema The Power of Unreasonable Women. Pastinya akan sangat seru sekali. Nantikan informasi selengkapnya di laman dan media sosial Puspeka. Coba kita akan lihat mana yang belum follow, silakan di follow. Ini dia ya kan, ada Instagram, bahkan ada TikToknya, ada Facebook, ada YouTube. Jadi cerdaskarakter.kemdikbud.go.id, itu dia laman resminya. Dan juga para peserta webinar, jangan lupa sekali lagi saya ingatkan untuk mengisi daftar hadir dan survei akhir yang akan ditampilkan di layar Anda berikut ini. Oke, dan oh iya nih, iya saya tetap mengumumkan pemenangnya. Inilah 5 pemenang kuis dan juga 10 penanya terpilih. Selamat, kita akan lihat terlebih dahulu. Nanti akan langsung dihubungi oleh panitia ya. Ini dia pemenang kuis dan juga penanya terpilih. Selamat sekali lagi mendapatkan merchandise menarik dan juga paket kesehatan. Dan sahabat karakter, demikianlah acara hari ini dengan tema perempuan pemimpin dan kesetaraan gender telah selesai. Terima kasih sekali lagi kepada Mendikbud, seluruh narasumber, peserta, serta panitia. Mewakili seluruh panitia penyelenggara, saya Widya Saputra, pamit undur diri. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi para sahabat karakter. Selamat siang, sampai jumpa dan salam sehat. Women Rules, bye! Hmm.
Maaf, Pak. Uangnya cuma cukup ini. Bukan salah Ibu. Lagi pandemi, kan? Syukur kita semua masih sehat. Banyak sekali hari ini. Bisnis kaos nada laris. Yuk. Nah, bagaimana Anda memimpin perusahaan yang besar di usia yang muda? Koneksi mungkin? Atau apa rahasianya? Gue belajar dulu ya. Besok ujian fisika. Ya, begini nih, anak pintar dan teladan. Sarmuk sama Bu Guru ya? Lanjut main dong. Duluan ya, dia pengen banget. Dia rugi. Apaan tuh? Kursus online. Pelajaran dari dosen cukup kali. Daf, sini. Dari dulu, saya selalu belajar sendiri sebanyak mungkin dari semua sumber ilmu yang ada. Pagi, Bu Harmini. Laris hari ini. Sepi, nak. Siapa yang mau beli? Warungnya reot begini. Ibu mau saya bantu? Boleh saya foto Ibu? Pagi, Ibu. Tolong ya. Mas, tolong ya, Mas ya. Terima kasih. Eh, ada survei seru nih. Namanya apakah Anda pelajar Pancasila? Cobain yuk. Apaan tuh? Yang penting pelajar itu harus bermoral, taat agama, dan mencintai sesama. Iya, tapi harus juga bisa kritis, bro. Kalau dapat informasi, jangan telan mentah-mentah. Nanti jadi korban hoax loh. Bener banget. Dan pelajar sekarang tuh harus bisa kreatif kan? Banyak coba, banyak bisa, banyak karya. Dan jangan mau disuapin ilmu sama guru mulu. Harus bisa cari ilmu sendiri. Ya tapi jangan mikirin diri sendiri doang. Pelajar zaman sekarang harus bisa gotong royong sama orang lain. Kerjasama, kolaborasi, itu penting loh. Menurut gue penting banget buat cinta budaya Indonesia. Tapi perlu buka diri buat budaya lain. Maksudnya? Ya kita harus mampu bersaing dan bekerja sama dengan dunia global. Heh! Itu semua yang dimaksud pelajar Pancasila. Oh ya? Berarti kita semua pelajar Pancasila dong? Pancasila? Buat apa aku mikirin Pancasila? Karena Pancasila melindungi agama kita. Ya, agama kita semua. Jadi, semua agama hidup bersama. Berdampingan dengan harmonis. Setiap orang berharga, setiap orang berarti, setiap orang sejajar loh. Jadi banyaknya suku, ras, agama, dan budaya adalah kekayaan. Indonesia yang satu, satu Indonesia. Pancasila mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan dan kebaikan kita bersama. Kita semua sama-sama berjuang mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Oh.
Udah mau sore, balik duluan ya. Eh, duluan ya. Yo, hati-hati. Mas. Sorry, Mbak. Silakan aja. Makasih, Mas. Mas, woi, kalau naik motor hati-hati dong. Iya, maaf, Mas. Gimana sih? Udah, Mas. Sini saya bantuin, Mas. Mari, Mas. Oh iya. Oh. Kasih, Mas ya. Kasih, Mas ya. Angkat kakinya. Jatuh. Ya. Ayo. Jangan duduk lo. Oke juga lo Maisa. Dari tadi belum jatuh. Anak taekwondo lo. Saya penari balet, Kak. Hah? Balet? Seriusan lo? Maisa. Salah masuk sekolah lo. Lo harusnya masuk sekolah cewek aja. Maaf, Kak. Tapi menari bukan cuma buat perempuan. Oh, pinter lo ya ngajarin gue. Ya udah, nari lo sekarang. Gue mau lihat masih jantan gak lo kalau ngebalet. Itu pakai kostumnya sekalian. Sama sepatu yang lajep tuh. Cepet muternya cepet apa ah? Nah itu, nah kayak gangsing. Woi, jangan berhenti. Kalau gue belum suruh berhenti. Cantik juga loh. Marah banget nih. Yuk, sekarang godain temen lo. Godain? Iya, godain. Kenapa? Oh, udah gak bisa ya? Sekarang bisa digodain? Hah? Godain aku, Mas. Atau kami lapor ke pihak sekolah. Apaan deh? Makin absurd sih. Kak, kalau kakak ngelecehin Maisa, berarti kakak udah ngelecehin kita semua dong. Minta maaf, atau kami bongkar semuanya. Jangan lupa, pesan-pesan kalian juga ada di sini. Minta maaf. Udah ya, gue minta maaf.
Ya. Saya minta maaf. Saatnya